bukan media ini milik siapa, melainkan media ini memiliki apa. Media ini milik siapa? Tanya Tinta kepada pulsa. Tinta mungkin jenis bahkan lama, pulsa bahkan baru. Yang jelas bukan milik demokrasi. Karena demokrasi tidak seksi. Dia memaksa berbagi kepemilikan. Juga jelas bukan milik partai politik. Karena orang partai kerjanya santai seperti di pantai. Gampang capek, maunya cerai, pisah-pisahan aja. Padahal kawin saja juga belum. Media-media ini juga milik para kapitalis. Bagi mereka banyak ruwetnya, banyak tenaga kerja. Untungnya dikit, risikonya selangit. Media ini juga bukan milik yang coba-coba karena terlalu serius urusannya. Dari bumi sampai surga, denda, penjara, kalasaran, kata salah, bicara. Media ini mungkin hanya milik veteran idealis yang percaya pada aksara. Generasi milenial yang merawat akal sehat. Mereka yang meyakini komunikasi lebih menyelesaikan dibanding kekerasan dan kebencian. Malah melelahkan bertanya media-media ini milik asing atau oseng. Milik siapa atau kuasa apa? Lebih baik mengingatkan media-media ini memiliki apa yang ada dengan sendirinya pada media itu. Integritas, data, fakta, menyeimbangkan peristiwa, dan terutama memberi makna pada sesama.